Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kali ini kita jalan-jalan di kawasan Kebon Sirih, Jakarta untuk wisata kuliner nasi goreng kambing Kebon Sirih. Sekarang mereka merilis logo baru Nasgor Kambon Sir. Wah, disingkat semua ya. Jadi Nasgor Kambon Sir. Nasi goreng kambing Kebon Sirih ini berada di Jalan Kebon Sirih. Ya, tidak jauh dari Monas ya. Jadi kalau dari Tugu Monas itu hanya 2 blok ya. Jalan Kebon Sirih ini tidak jauh dari kantor Kementerian BUMN dan juga kantor Garuda Indonesia. Ada juga gedung Dewan Pers ya, serta gedung Lemhanas. Nah, tidak jauh dari situ ada nasi goreng kambing Kebon Sirih. Kebetulan saya makan nasi goreng kambing Kebon Sirih ini bersama beberapa teman dari Kaltim. Ada Sekretaris Dewan Kesenian, ada anggota DPD RI Nanang Sulaiman atau Abah Nanang, juga pemimpin redaksi Samarinda Pos, Bang Rahman ya, dia juga Ketua Serikat Media Siber Indonesia, juga bersama Ketua Serikat Penerbit Pers Kaltim atau SPS Kaltim yaitu Bapak Sofyan Masko. Tuh lihat ya, nasi goreng kambingnya kayaknya mantul banget tuh ya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ada tambahan menu sate kambing, ada juga sate ayam. Jadi setiap malam nasi goreng kambing Kebon Sirih ini cukup ramai dipadati oleh warga yang ingin wisata kuliner. Nasi goreng kambing ini memang bukan sekedar nasi goreng biasa. Ada banyak sekali kisah di balik cita rasa yang tinggi dan nilai tradisi yang tersaji dalam tiap porsi Nasgor Kambon Sirih ini. Dari laman resminya, nasi goreng kambing Kebon Sirih ini lahir dari tangan Haji Nein yang merintis usaha nasi goreng kambing pada tahun 1958. Berkat ketekunannya meramu berbagai rempah untuk menciptakan resep yang paling pas untuk nasi goreng kambing, akhirnya membawa Nasgor Kambon Sirih ini jadi salah satu wisata kuliner andalan nasi goreng kambing terbaik di Indonesia. Daging kambing terbaik serta rempah-rempah asli pilihan menjadikan rasa Nasgor Kambon Sirih ini begitu khas dan istimewa. Bagi siapa saja yang pernah makan Nasgor Kambon Sirih ini, pasti kangen dan ingin kembali lagi. Kini Nasgor Kambon Sirih ini sudah diteruskan oleh generasi selanjutnya agar Nasgor Kambon Sirih ini tetap bertahan menjadi salah satu kuliner legendaris. Saat ini Nasgor Kambon Sirih ini yang asli hanya ada di Jakarta dan Tangerang Selatan, sehingga belum membuka di cabang lain. Juga belum diketahui apakah ada rencana untuk membuat Nasgor Kambon Sirih ini sebagai gerai waralaba ya, atau difranchisekan ya, kita belum tahu. Harga nasi goreng kambing Kebon Sirih ini tentu bervariasi tergantung porsi yang Anda inginkan. Bisa dilihat ya, harga nasi goreng kambing ini ya memang lumayan ya. Untuk nasi goreng kambing harganya Rp40.000. Ya, ini untuk setengah porsi ya. Kalau untuk porsi full Rp60.000. Untuk nasi goreng ayam Rp40.000 dan juga nasi goreng sosis Rp40.000. Khusus nasi goreng polos harganya Rp35.000. Untuk sate kambing setengah porsi Rp40.000 dan satu porsinya Rp70.000. Baik teman-teman yang jalan-jalan ke Jakarta, pasti ya, bagi yang ingin mencoba nasi goreng kambing Kebon Sirih boleh dicoba nih, apakah sesuai recommended atau tidak. Bagi yang sudah pernah makan, boleh dong tuliskan di kolom komentar gimana rasanya, biasa aja, istimewa, atau bahkan mungkin ada kenangan tersendiri ya ketika makan nasi goreng kambing Kebon Sirih. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti konten ini. Semoga memberikan manfaat. Ingat tekan tombol subscribe dan juga tekan loncengnya.
Sampai jumpa. Salam sehat dan bahagia.